Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kerja Nur. Kali ini saya akan berbagi video tentang sang fenomenal vlogger Indonesia Vicky Naki, si jenius. Untuk mengetahui lebih lanjut siapakah dia sebenarnya, Vicky Naki yang akhir-akhir ini viral di media sosial kita bersama Dayana. Marilah kita ikuti videonya berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Vicky Naki, siapa yang tak kenal Vicky Naki sekarang ini? Dia adalah vlogger atau youtuber tanah air yang viral karena bisa berbicara 8 bahasa sampai terkenal ke luar negeri. Vicky Naki biasanya unjuk kebolehan berbicara bahasa asing melalui aplikasi Yome TV yang kemudian direkam dan unggah di kanal YouTube-nya Vicky Naki. Tak sedikit warga negara asing yang terpesona dengan kepintaran Vicky Naki dan kejeniusannya. Bahkan cewek Kazakhstan belak-belakan minta dinikahi. Berkat aksinya di YouTube, tidak sedikit warga net yang terpukau dan penasaran dengan sosok Vicky Naki. Vicky Naki memiliki nama lengkap Muhammad Vicky Ayatullah. Ia lahir di Pekalongan pada 24 Juli 2000. Pada tahun 2021 ini Vicky akan genap berusia 21 tahun. Vicky Naki dikenal sebagai YouTuber yang membuat konten ngobrol bareng orang-orang dari berbagai negara secara virtual, seperti dari Rusia, Romania, Jerman, Portugal hingga Kazakhstan. Pada tanggal 11 Januari 2021, Vicky Naki mengunggah konten video berbincang-bincang dengan Dayana lewat aplikasi video chat Home TV. Video itu diberi judul Dayana, cewek Kazakhstan yang ngajak aku nikah, part 1, Home TV Internasional. Dalam video itu, Dayana muncul pada menit ke 1.20 detik. Dayana tidak sendiri, melainkan bersama seorang temannya bernama Dariga. Mereka bertiga pun langsung berkenalan, mulai dari menanyakan nama dan asal negara. Pada obrolan itu, Dayana langsung menebak Vicky. Kamu dari Indonesia? Tanya Dayana kepada Naki. Vicky Naki tak menyangka tebakan Dayana tepat. Sementara itu, Naki awalnya mengira Dayana ternyata dan temannya berasal dari Korea. Dayana yang kemudian mengatakan mereka dari Kazakhstan. Pembicaraan mereka terus mengalir seperti menanyakan usia hingga jurusan kuliah. Dayana dan temannya mengaku berusia 18, sedangkan Naki mengaku 20 tahun. Dayana mengisahkan bahwa dirinya mengidap penyakit Arnold Chiari tipe 1 atau malformasi Chiari yang membuat struktur tulang tengkoraknya tidak sempurna. Namun gejala yang dialaminya baru muncul saat remaja. Saat aku berusia 15 tahun, aku pernah menjalani operasi di Spanyol karena Kazakhstan hanya bisa melakukan pada operasi melalui bagian kepala. Seminggu kemudian aku sudah bisa berjalan dengan normal dan aku pun kembali merasakan kaki-kakiku sehingga saat ini aku sudah bisa berlari, tuturnya tertawa. Dan akhirnya mengundang YouTuber besar Indonesia Baimo untuk segera datang ke rumah Vicky Naki dan melihat studio Vicky Naki tersebut dan dia penasaran bisa seheboh itu. Pada tanggal 20 Januari 2021, Dayana pun diundang ke KBRI Indonesia di Nur Sultan. Di sana dia diperkenalkan seni budaya Indonesia, pakaian adat, dan juga kesenian-kesenian Indonesia juga bisa ditawarkan belajar bahasa Indonesia.